Kami selaku panitia menyadari bahwa suksesnya perayaan Natal ini tidak terlepas dukungan dari Bapak Kapolda Maluku. Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolda Maluku, Bapak Wakapolda Maluku, Bapak Ibu Asda, dan seluruh pejabat utama. Ada beberapa penekanan penting yang perlu saya sampaikan kepada kita selain. Antara lain, yang pertama, jaga dan rawat nilai-nilai luhur Pancasila dan kearifan lokal Maluku karena merupakan modal yang sangat besar bagi kemajuan bangsa Indonesia. Dua, jaga dan pelihara stabilitas Kamtipmas yang aman, damai dan kondusif di Provinsi Maluku. Ketiga, pupuk terus semangat toleransi, saling menghormati perbedaan, tidak mudah terprovokasi, serta mengutamakan dialog dalam mengatasi permasalahan yang berpotensi mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama. Keempat, tingkatkan kewaspadaan diri serta peka terhadap setiap perubahan dinamika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan kelima, tingkatkan terus sinergitas dan kerjasama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dengan instansi terkait lainnya, dengan pemerintah daerah, dengan Tentara Nasional Indonesia, sebagai bentuk nyata dari mengamalkan kasih persaudaraan tulus ikhlas dalam melaksanakan tugas menuju Polri yang presisi.